Dahulu dia seperti insan umum yang lain. Namun, siapa sangka kemalangan yang berlaku pada 2014 mengubah kehidupannya sehingga kini. Akibat kisah ngeri itu, dia kehilangan sebelah kaki dan tangan kiri. Muhammad Razwan Muhammad atau lebih mesra dipanggil Along, 42 tahun, terpaksa duduk di rumah dalam tempoh yang agak lama sehingga dia mengalami kemurungan selepas ditimpa kemalangan. Walau bagaimanapun, dia enggan untuk terus merenung nasib. Razwan nekat untuk bangkit kembali. Razwan juga menyertai kelab kereta dan keyakinannya turut kembali. Dia juga rajin menyertai konvoi kereta di pelbagai negeri. Berbekalkan kos RM2,000, dia mengubah suai keretanya menjadi mesra OKU dengan menukar kedudukan lampu signal di steering dan mempunyai 2 pedal minyak dan 2 pedal brake bagi memudahkannya bergerak ke mana-mana sahaja. Walaupun pada mulanya agak sukar untuk menerima hakikat bahawa dirinya sudah menjadi orang kurang upaya, namun kini, dia redha dengan ketentuan takdir yang menimpanya.